kalau memang seseorang itu terbukti melakukan pidana, dan ini kan sudah jelas ada kegiatan, ada yang meninggal dan ada proses penembakan, maka harus dibuktikan. Kalau memang terbukti, dan saya rasa Pak Kapolda sudah menyampaikan statement itu, maka yang bersangkutan akan dilakukan proses kode etik dan dilakukan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat yang bersangkutan. Dan bukan hanya itu, dia akan dipecat, kalau sudah PTDH akan dipecat dari kepolisian dan tidak akan mendapatkan hak pensiun, padahal dia mau pensiun 5 bulan lagi. Bukan hanya itu, kriminalnya juga jalan, bukan hanya di dalam proses di dalam kepolisian, tetapi juga proses pidananya, karena dia sudah melakukan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, itu. Dan akan dibuktikan apakah itu ada perencanaan atau tidak, itu nanti penyidik yang akan membuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Kalau komunikasi ini sejauh mana komunikasinya dengan Polda Sumbar sendiri? Kami Sekretaris Kompolnas, Irjen dipimpin oleh Irjen Pol Purnawirawan Arif, dengan staf kami ada satu kombes akan berangkat ke sana hari ini untuk mengawasi proses yang sudah dilakukan di internal. Kami akan bersama-sama dengan Polda Sumbar sama Polres untuk melihat bagaimana mengawasi bagaimana proses ini berjalan dengan baik. Ada wacana juga yang beredar pelaku mengalami gangguan mental itu bagaimana? Ya, nanti yang membuktikan kan, kalau memang gangguan mental kan harus dibuktikan dengan ahli. Kalau ahlinya mengatakan tidak, ya tidak. Kalau itu semuanya ahli yang bisa menentukan gangguan mental atau tidak, itu ahli. Ini seperti apa, Bu? Saya mau buang juga merasa ternyata motifnya seperti ini, jadi bisa diketahui ya keluarga. Tapi pas diedit ya, jangan sampai pas menangis kamu tampilkan. Iya. Ya, namanya perempuan punya anak yang seperti anak saya sebesar dia. Terima kasih. Iya, terima kasih semuanya. Saya omnya. Oh gitu. Ya. Terima kasih atas dukungannya. Yang sangat traumatis buat keluarga kami dan kami sangat terpukul ya, dan kami berharap kepergian keponakan kami ini tidak sia-sia. Kami berharap aparat bisa mengutus tuntas dan media juga bisa mengawal dan masyarakat mendukung agar kejadian ini tidak terulang lagi, karena kejadian ini kalau terulang ini sungguh sangat mengerikan, bisa merusak citra bangsa kita ya. Coba bayangkan bagaimana bisa seorang anak bangsa yang punya kejujuran, dedikasi, harus meregang nyawa karena mempertahankan kejujurannya. Jadi harapan kami dari keluarga, semoga kasus ini bisa dikawal sehingga keadilan bisa ditegakkan, sehingga semua bisa belajar pengalaman ini, jangan sampai terulang lagi. Pak, rencana dimakamkan kapan? Ini kami dari pihak keluarga masih berembuk karena mau menantikan kedatangan keluarga yang lain ya, seperti itu ada kakak yang dari Kuala Lumpur juga, dari Vietnam. Nanti setelah itu kami akan memutuskan untuk pemakaman, tapi pemakaman ini ya mungkin dalam waktu dekat ya, karena kalau keluarga sudah berkumpul pasti kami akan mengeluarkan satu keputusan kapan untuk pemakaman. Bukan hanya itu, kriminalnya juga jalan. Bukan hanya di dalam proses di dalam kepolisian, tetapi juga proses pidananya, karena dia sudah melakukan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, itu. Dan akan dibuktikan apakah itu ada perencanaan atau tidak,
itu nanti penyidik yang akan membuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Mana komunikasi ini sejauh mana komunikasinya dengan Polda Sumbar sendiri? Kami Sekretaris Kompolnas, Irjen dipimpin oleh Irjen Pol Purnawirawan Arif, dengan staf kami ada satu kombes akan berangkat ke sana hari ini untuk mengawasi proses yang sudah dilakukan di internal. Kami akan bersama-sama dengan Polda Sumbar sama Polres untuk melihat bagaimana mengawasi bagaimana proses ini berjalan dengan baik. Ada wacana juga yang beredar pelaku mengalami gangguan mental itu bagaimana? Ya nanti yang membuktikan kan kalau memang gangguan mental kan harus dibuktikan dengan ahli. Kalau ahlinya mengatakan tidak ya tidak. Kalau itu semuanya ahli yang bisa menentukan gangguan mental atau tidak itu ahli. Ya betul. Cinta sendiri seperti apa, Bu? Saya mau buang juga merasa ternyata motifnya seperti ini, jadi bisa diketahui ya keluar. Tapi pas diedit ya, jangan sampai pas menangis kamu tampilkan. Siap. Ya namanya perempuan punya anak yang seperti anak saya sebesar. Saya dukung agar kejadian ini tidak terulang lagi. Karena kejadian ini kalau terulang, ini sungguh sangat mengerikan. Bisa merusak citra bangsa kita ya. Coba bayangkan bagaimana bisa seorang anak bangsa yang punya kejujuran, dedikasi, harus meregang nyawa karena mempertahankan kejujurannya.